Asin. Dua kali kena antem ya. Aku pengen gini ngelawan arus ombaknya itu loh. Jadi buat kalian kalau mampir ke sini beli kelapanya ya, harganya 30.000, kalau lokal diskon jadi 25.000 aja. Udah disediain tisu juga di sini. Ini beneran kelapa muda apa enggak ya? Oh, sudah setengah tua dia. Tidak muda lagi kelapanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Novitasari SH. Hari ini aku masih mengajak kalian untuk mengeksplor wisata alam yang ada di Bali. Di kesempatan kali ini aku akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang terkenal banget. Jadi aku akan menuju pantai yang paling terkenal yang ada di Bali. Sekarang sebelum itu aku mau ngasih lihat kalian seperti apa sih situasinya ya. Ini dia guys. Ini sepanjang perjalanan nggak terlalu ramai. Biasanya di sini udah macet, padahal udah weekend. Banyak banget biasanya ada turis-turis yang jalan ya Pia. Sepi banget loh, ada yang over kontrak juga. Aku berharap semoga pandemi ini segera berakhir, Bali kembali pulih pariwisatanya, perekonomian juga lancar normal kembali. Biasanya di sini udah macet banget, tapi ini sepi guys. Kalian pasti udah tahu nih jalannya yang gimana. Jadi begitu dia kondisi jalanannya kita sebelum menuju tempat yang bakal aku tuju. Oke, sekarang aku mau prepare dulu. Lagi bentar udah nyampe sih. Jadi ditunggu terus ya keseruanku di vlog kali ini. Let's go. Yeay, kita udah sampai guys. Kalian bisa lihat sendiri nggak semacet yang dulu loh jalanannya. Nih, karena aku udah mau tunjukin kalian kita sedang ada di mana. Nah, sedang berada di Pantai Kuta. Wah, ini masih panas banget karena tadi aku sebenarnya lagi ada invitation ke suatu tempat di Pantai Melasti padahal kita. Karena aku udah pernah ngevlog sana, jadi aku pengen aja ngevlog lagi ke Pantai Kuta. Mau cek dulu situasi gimana sih sekarang di Pantai Kuta ini. Ya, kursi ya? Bisa kita lihat, ah? Itu ditawarin kursi ya. Oh ya, ya, oke. Pas banget loh. Lu tanya harganya 1 juta nih. 1 juta dikira orang luar nanti, karena lokal people nih guys. Ini suruh bayar. Potong gaji ya. Aduh, berat banget. Syukur ya, aku udah pakai sunblock. Jadi kalian kalau misalnya nggak pengen terlalu hitam, karena di sini kan kurang teduh tuh tempatnya. Karena emang khusus para bule-bule untuk tanning, untuk mencoklatkan kulit, untuk surfing. Jadi pakai sunblock dulu sama sini. Udah nih Ki Pak. Hah? Kuda Niki. Bet. Kerja mantan. Oke. Sekat telepon Sami. Oke. Jadi guys, 50.000 aja. Tuh panas sekali soalnya. Oke. Sama Pak. Kelapa hijaunya bagus. Udah nih kan. Oh, nanti aja ya? Ya. Nanti siang ke sana. Coba tanya boleh nerbangin drone ya? Oh ya. Pak, kamu nerbangin drone jadi? Terus, ya. Boleh. Kamu mandi deh. Iya. Awas kamu nggak mandi kan? Oh. Dia nggak bisa berenang, awas dia tenggelam nanti. Oh, meja untuk landasannya. Mau meja untuk landasannya. Ini ada yang megang ya? Oh, iya. Sesama nih Kak, Pak. Ya, ramah-ramah banget di sini. Makanya pada datang ke sini ya bule-bule sama warga lokal disambut dengan baik di Pantai Kuta. Sekarang kita mau ngapain nih? Nungguin matahari terbenam atau mau ngapain? Kalau matahari terbenam kameranya gini, nggak dapet ya. Oke. Jadi abis ini my husband mau nerbangin drone dulu ya. Jadi ditunggu guys. Mwah. 15 minutes later. Kalian bisa lihat nggak pemandangan sunsetnya? Nggak pakai sore soalnya pakai turun. Ah, domba. Agak nyeret loh, ombaknya ngerti. Kalau nangkap akhirnya tuh mereka jalan kaki semua. Ombaknya. Tapi nyeretnya tuh. Seru banget. Nggak bisa ngapong. Gimana mau berenang? Gak hantam apa? Oh, ombaknya. Mereka aja bisa ya. Yo, sama-sama makan nasi loh. Tapi kan aku bilang apa, kehantem sama ombak. Kita di sini bisa lihat gini loh, patung GWK itu sih, kelihatan nggak di kamera? Oh, kecil banget. Itu adalah salah satu patung tertinggi yang ada di dunia ya, tiga besar atau 4 besar. Mos-mosan aku. Ada kan lumpianya? Iya kan? Oh, beli lumpianya. Lumpia, beli lumpia. Nggak abdel kalau nggak ke Bali, ke pantai, pasti makan lumpia ya. Oh, kita makan lumpia di pinggir pantai sambil menikmati sunset. Selamat makan. Enak. Bumbunya enak banget. Ote-otenya enak loh. Ada ote-ote, ada lumpia, ada tempe. Ini tempe juga ya? Ya, pakai tempe. 3 pak ya? Iya. Wah, wow, so delicious. Ferdi kasih dia dong, Ferdi. Kasih langsung dia. Per. Jangut-jangut aja. Buat kalian makasih ya yang udah ngedukung aku selama ini. Tanpa kalian apalah aku. Pokoknya aku seneng banget. Karena udah banyak banget subscriber yang selalu mendukung aku sejauh ini. Tanpa kalian apalah aku guys. Pokoknya aku akan lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Sekarang aku mau makan dulu ya. Dah. Yeay, aku langsung beli ini. Aduh, ini fresh banget. Ini kepenuhan airnya, minum dulu deh. Oh, segernya. Nah, isi pasir lagi. Udah disediain sendok sama bapaknya. Jadi buat kalian kalau mampir ke sini beli kelapanya ya, harganya 30.000, kalau lokal diskon jadi 25.000 aja. Udah disediain tisu juga di sini. Ini beneran kelapa muda apa enggak ya? Oh, sudah setengah tua dia. Tidak muda lagi kelapanya. Tapi nggak dikasih es sama jeruk nipis sama gula. Ini pure murni kelapa muda. Enak kok. Ya, Wendy, kamu mau belajar surfing nggak? Mau sih, tapi tak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Udah, makasih ya. Udah beli tisu. Makasih dek. Oke guys, abisnya aku mau berenang-berenang lagi karena udah pengen banget ke dalam. Terus si bos udah di sana dia, Ferdi. Udah berenang dia sendiri. Aku mau nyusulin dulu. Karena aku mau minum. Ah, segar banget. Kamu nanti mau beli minum di mana? Sekarang aku mau ke sana dulu guys. Pengen nyelam-nyelam lagi. Udah kenyang, udah makan lumpia, tapi sudah minum kelapa muda, no ice. Nih aku mau liatin situasinya. Ini Pantai Kuta. Ya agak rame lah namanya. Waktu ini sempat sepi banget. Kalian juga bisa main volley di situ. Mau nyelam lagi. Lupa ini kacamatanya, tolong dong pegangin. Nyelam lagi. Aku beli kelapa muda buat kamu. Jadi udah aku minum. Habis kita makan, membakar kalori lagi dengan berendam. Asin. Dua kali kena antem ya. Yuk, yuk. Aduh, menikmati gini loh, biar kayak bule menikmati sunset. Syukur nggak terlalu terik banget, jadi nggak kepanasan banget lah. Udah pakai sunblock juga. Kalau datangnya jam 4, jadi aman lah. Oh iya, kita datang jam 4. Kalau mau kesini jam 4 ya guys. Kalau jam 3 masih kepanasan. Kalau jam 5 udah kesorean. Supaya kalian bisa menikmati momen sunset di Pantai Kuta. Ini emang tempatnya terkenal banget, nggak mungkin kalian nggak tahu Pantai Kuta. Apalagi para bule-bule tuh yang senang surfing pasti pengen surfingnya di Pantai Kuta. Kenapa? Karena emang di sini bagus banget ombaknya. Bagus untuk selancaran. Kamu nggak ada niatan tuh mau surfing? Sekarang? Hah? Mahal gitu. Ini pakai makan uangnya. Berikan bakar enak tuh. Ikan bakar dapat 2 nih. Atau aku masakin bisa juga. Itu yang ngeluarinnya masih pakai logika soalnya. Maklum guys, pandemi. Iya. Kenapa emangnya? Aku aja karena masak loh guys. Walaupun pendapatan di YouTube oke lah, tapi ngeluarin uang itu harus pakai logika ya. Iya. Mau nabung aku. Mau beli. Matamu gelobur nih. Masa nggak lihat? Baru mau foto lagi. Tadi ini kena ombak ya tuh, tak kucek-kucek kayaknya. Mana pakai softland lagi. Gak apa-apa lah, nanti cuci aja. Mau gak buang aja, dia perlu lagi satu. Setelah kalau gitu, udah ya pulangnya. Aku kira videoku sampai di sini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya channel Novitasari SH. Novitasari Jernih, cintai alam kita dan jaga kelestariannya. Liburan di Indonesia aja. Bye-bye semuanya. Muah. Pas tahun baru aku pernah kejebak macet di sini. Cuma jalanan ini tok itu hampir 2 jam. Bayangin perbandingan yang sangat drastis banget dulu sama sekarang. Itu latihannya Bali United. Apa? Mana? Oh, tempat latihannya Bali United. Kayak gimana sih, penasaran? Ini toko-tokonya banyak yang over kontrak gitu. Ini tokonya Bali United untuk Piala Dunia. Untuk Piala Dunia apa? Kan Indonesia tuan rumah. Oh, tuan rumah Indonesia ini dia. Sebelah ini lapangan latihan Bali United. Apa namanya? Kurang tahu soalnya namanya apa. Nggak kelihatan. Sini masuknya. Ya. Dekat sama Pura Dalem sini. Oke, thank you buat semuanya. Kita doakan semuanya supaya kembali seperti dulu lagi ya, keadaannya normal. Bye-bye guys.